hari-hari jadi pemilik bumi tapi jadi babu bumi juga. Aku udah nguli woy, banyak banget di barang yang udah kedapetin. Sekarang tinggal foya-foya aja, buka tempat guys, perluas bumi kita. Inilah yang disebut bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Well, aku gak tahu ini bisa disebut senang-senang atau enggak, karena hasil kerja keras kita diperas guys di sini. Dan yang kita temukan hanyalah gerobak kayu di mana kita bisa menjual kayu kita. Duitnya buat apa woy? Dapat koin emas sih, dapat koin emas, tapi gak bisa dijajanin buat apa woy? Cita-citaku sebenarnya cuma simpel, cuma pengen tahu gitu loh, itu menara apa di depan. Fine, kita buka portal lah, berani keluar modal aku kawan. Langsung 100 beton. Cuman sepotong portal yang tumbuh. Diperas aku ini kawan, fix diperas coy. Butuh berapa lagi? Sekarang dia perlu batu yang bahkan aku gak tahu itu dapetin dari mana. Astaga, seberapa global warming lagi yang harus kulakukan guys untuk menyelesaikan ini semua. Wah, ada harta karun. Oke, aku akan ambil harta karun ya. I mean, dapat koin sih, cuman koinnya buat apa? Sekali lagi aku gak ngerti gitu loh. Tujuan kita di bumi kita sendiri itu apa? Fine, mungkin kita bisa coba ekspansi di daerah sini dulu ya kawan ya. Mungkin kita akan menemukan clue-nya di sini. Jalan buntu. Ini lama-lama pakai cakra aku kawan, jalan di atas air. Bisa berenang. Kirain mesti pakai pulau, ternyata bisa berenang guys. Gak usah ribet-ribet guys. Jadi ini menara apa boleh tahu? Bolehkah aku naik ke atas sana? Oh wait, di sini ada yang lebih menarik guys. Gunung berapi. I'm on fire. Oh gitu kah gayaku kepanasan? Aduh panas, aduh panas. Kau pikir ini semua panas? Ini baru panas. Pengorbanan diri di vulkano. Literally aku kebal. Iyalah aku yang punya bumi. Emang berani dia, emang berani gunung berapi macam-macam sama gue. By the way, aku belum tahu itu dua gunanya buat apa. Untuk mengetahuinya ya, satu-satunya jalan kita coba ekspansi tempat yang kita bisa ekspansi ya kawan ya. Kayak misalnya daerah sini. Let's go. Batu lebih banyak lagi. Ini boros sumber daya sumpah. Diperas kawan aku habis-habisan. Nah kan, ini perlu batu ungu lagi. Batu ungu toh dapatnya dari mana? Gak tau lah ya kawan, kita coba perkembangin dulu nih yang bisa kita kembangin. Dapat harta karun lagi kawan di sini. Kita bisa jajan. Kita bisa beli planks dan beli beton secara instan kah? Pakai Robux. Ternyata gini top upnya. Mau deh boleh. Kukira itu bakal toko di mana kita bisa jajanin koin kita, tapi kelihatannya bukan ya. Terus koinnya buat apa sekali lagi? Ya udah deh, kita coba kembangin dulu ini pickaxe kita, kita upgrade jadi level 3 dan kita bakal kembangin juga ini kapak kita. Kurang kotak biru kita. Fine, ayo dah kita nguli dah, guys. Bentar guys. Aku halu. Ternyata di sini bukan perlu kotak ungu. Di sini kita perlu koin untuk nembus ke sana. Ini penanda jalan coy, kotak ungu kita bisa dapetin di sana. Oke, kalau begitu. Sekarang aku punya tujuan hidup, gak bengong lagi guys. Tapi sebelum itu semua, kita bakal upgrade dulu nih kawan kapak kita menjadi yang super ya. Nice. Sekarang udah sama-sama level 3 ya kawan ya, alat kita. Dan sekarang yang kita perluin adalah koin-koin kawan, dimana kita bisa dapetin dari harta karun di sini. Kita bajak aja. Ayo dong, respon dong. Tumbuh lagi. Nah, bagus. Kata siapa duit gak tumbuh dari tanah guys? Ini buktinya. Sekarang kita punya duit yang cukup untuk ke tempat selanjutnya. Ini aku berasa dipalak yuk buat ekspansi bumi. Oke, tapi kali ini minimal bukan koin kawan. Kita cuman perlu kotak ungu. Lagi oke, kita punya banyak kotak ungu guys. Oke, ini mulai diperas guys. Kenapa terus-terusan gitu loh? Mentang-mentang tahu aku habis nguli gitu, udah kaya raya. Diperas terus guys buat ekspansinya. Fine lah, apapun demi kekosongan. Diperas lagi. Kok nggak ada habis-habisnya sih? Ini berapa kali aku harus nebang beginian? Ini Roblox apa Minecraft? Begini mulu. Malah mining gini coy. Minimal sekarang ada progres ya kawan ya. Ada duit juga minimal sekarang. Enak. Ya kita dibayar untuk ini semua. Ada harta karun kawan di pojok sini. Tapi yang kubutuhin sekarang adalah kotak pink guys. Bukan kotak ungu dan bukan kotak harta karun.
Ya mungkin kita bisa dapetin jawabannya dengan memperluas lebih lagi ya. Oke, ini kesempatan terakhir ya. Kalau ampe gue ekspansi dan belum menemukan apa yang ku mau, awas aja. Lagi, beginian lagi. Oh Tuhan, mengapa aku diperas bumiku sendiri? Kan ini aku yang punya, seharusnya aku yang memeras mereka. Ini gak boleh ngutang dulu apa ekspansinya, ya kan? Kita ngutang dulu supaya pembangunannya kenceng gitu. Di momen ini utang negara gak cukup coy, kita perlu utang planet. Karena ini gak pernah beres coy, kapan aku ketemu ujungnya? Bagus, mau disasarin aku. Jangan bilang ini cuma muter, jangan bilang ini cuma muter balik. Coba aja, kita liatin aja. Akhirnya! Astaga, terima kasih. Ini nih yang gue cari selama ini. Yaelah, mau nyari kalian aja sampai ke ujung dunia tau gak sih? Kalau begini ceritanya aku investasi blok ungu gak apa-apa dah. Rela aku kawan. Yang penting kita dapetin blok pink, batu pink. Tumbuhlah anak-anakku, tumbuhlah landak-landakku. Kayak begini nih kita bisa lebih kaya dari afiliator. Tapi pertanyaannya kawan, portal kita itu perlu berapa blok ungu ya? Kita cekidot dulu yuk, tagihan kita berapa? Kita perlu 750. Yaelah gini amat, pengen pergi liburan ke dunia lain ya kawan ya. Mesti nguli dulu, ngumpulin duit, nabung. Aduh, andai kita bisa pakai uang untuk mencari uang. Ini melelahkan tau gak sih? Kita ekspansi lagi guys. Blok ungu lagi. Kok gunung lagi? Aku pengen batu pink woy. Bukan gunung lagi, what is this? Walah, ini tempat baru kah? Nah ini nih, ini yang aku mau nih. Wah ada jembatan juga ke portal. Yaelah dari tadi aku jauh-jauh bulak-balik woy. Well baguslah ada ini ya kawannya, jadi enakan. Yuk bangun lagi coy, jembatan di sini kah? Sekarang kita bakal ke pulau jamur, what? Kenapa makin lama bumi kita makin aneh? Kayak banyak daerahnya. Terus kenapa mereka mainnya circle-circlean? Yang ini circle batu pink, yang ini circle batu ungu. Kenapa gak gaul jadi satu tempat? Jadi aku dapat duitnya gampang. Malah abis nguli mesti setoran lagi. Mahal lagi setorannya. Boom. Kan cuma nambah sepotong pula. Nah dia minta batu baru lagi, batu ijo. Gila ini berapa lama lagi aku mesti diperas guys. Well kita punya planet baru sih kawan di sini. Tapi kita perlu batu ungu untuk membuka tempatnya. Diperas lagi guys. Aku merasa aku diperas sama planet milikku sendiri kawan. Begini kan rasanya punya anak. Bedanya ya kalau anak mah aku merawatnya dengan kasih sayang. Kalau ini enggak, ini aku bikin global warming, bikin kiamat. Ini rasanya seperti aku buang anak sendiri sih. Well anyway, yang penting kita udah bisa buka tempat baru di sini. Dua tempat baru. Isinya pohon alien dan jamur. Aku masih nggak ngerti jamurnya buat apa sih. Oh, buat ekspansi di sini guys. Tapi tetap perlu batu pink. Ah, nggak ada habisnya guys kalau begini terus. Ini perlu grinding yang luar biasa guys. Aku nggak tahu aku bakal lanjutin atau nggak. Menurut pendapatku sih udah cukup ya kawan ya. Nggak tahu sih menurut pendapat Lesti Bilar gimana. So guys, like, comment, subscribe. Terima kasih udah nonton ya.